Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita janjikan semalam, pada malam ini kita nak membincangkan ataupun membahaskan tentang soalan ataupun kemiskilan yang dibangkitkan oleh pihak-pihak tertentu ataupun golongan tertentu tentang orang awam ini belajar hadis. Layak ataupun tidak? Boleh layak ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Sesuai ataupun tidak orang awam macam kita ni belajar hadis? Ada anggapan daripada sebahagian daripada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, orang yang mengaji agama juga, menganggap bahawa orang awam ni tak sesuai belajar hadis. Tak sesuai, memeningkan dan juga mengelirukan bila belajar hadis. Sebelum kita baca dalil-dalil daripada Quran dan hadis Nabi dan juga pendapat ulama' tentang kepentingan kembali kepada Quran dan hadis. Kalau orang awam tak sesuai belajar hadis, hadirin sekalian, hadis ini tidak wujud dalam dunia. Kalau orang awam tak sesuai belajar hadis, hadis ini tidak wujud. Sebab apa? Zaman Rasulullah, sebelum jadi orang alim daripada kalangan sahabat, sahabat-sahabat Nabi, mereka berada di dalam keadaan orang awam dulu. Maka hadis ini tidak ada, tidak ada sehingga sekarang. Tuan-tuan, pernah tak jumpa mana-mana hadis Rasulullah dia bila dia nak ceramah, dia nak mengajar bagi tazkirah ke, tiba-tiba dia balik ke rumah dia, tak jadi ceramah? Ada tak jumpa? Sebab apa? Dia pergi masuk dalam masjid, dia tengok-tengok orang baru masuk Islam, balik lah. Buat apa dia ceramah? Semua orang awam lah ke? Ada tak hadis tu? Maka tak ada. Kalau tidak, banyaklah hadis Rasulullah pergi nak pergi ceramah, dia nak cakap depan itu orang awam. Tak jadi nak cakap. Tak terkeluar hadis daripada mulut dia sebab di depan tu semua orang awam. Antara orang awam dengan satu istilah orang Melayu disebut orang mu'alaf. Kalau orang awam tak sesuai belajar hadis, mu'alaf pun tak sesuai belajar hadis. Betul tak? Kalau orang awam tak sesuai belajar hadis ni, golongan mu'alaf pun tak sesuai belajar hadis kerana dia baru masuk Islam. Berapa ramai orang mu'alaf di zaman Nabi? Di zaman Nabi ini, sebelum nak jadi orang lama, orang yang lama berpegang dengan ajaran Islam, dia jadi orang awam dulu. Dan mereka memang mu'alaf dulu. Bila Abu Bakar baru masuk Islam, Rasulullah nak cakap, tak jadi cakap. Sebab dia baru 2-3 hari masuk Islam. Di antara orang yang baru masuk Islam di zaman Nabi, sahabat, di antara sahabat yang masyhur adalah Abu Hurairah. Dia hanya sempat bersahabat dengan Nabi 2 tahun lebih. Dia bersahabat dengan Nabi 2 tahun lebih. Dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Dialah paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Berapa bilangan dia? 5374. 5374 hadis. Tuan-tuan telah hafal jumlah dia, 5374. Sedangkan dia mu'alaf. Kenapa Rasulullah bersabda, Rasulullah cakap depan dia, sedangkan dia orang yang baru masuk Islam? Beberapa tahun dia bersahabat dengan Nabi, Nabi pun wafat. Tetapi dialah sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Hadis-hadis yang kita baca di dalam Bukhari Muslim ini, susunan sitah secara umumnya dan di luar daripada susunan sitah, banyak hadis-hadis diambil daripada siapa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi dengan pendedahan dan maklumat itu sudah cukup saya rasa. Tuan-tuan tanya orang-orang yang keliru dalam masalah ni, sebelum kita baca dari dalil daripada Quran dan hadis, padan kita tanya beberapa soalan. Pertamanya, saya nak ulang balik, maka hadis itu tidak akan wujud.
Kalau sekiranya orang awam tak boleh dengar hadis, tak boleh belajar hadis, hadis itu tidak akan wujud. Sebab apa? Bila Rasulullah nak cakap, di depan itu semua orang awam. Sebab mereka daripada jahiliah, bukan orang Islam. Dan akan berlaku di zaman Rasulullah ni, bila dia nak ceramah, tak jadi ceramah. Dia balik begitu saja. Abu Bakar tanya, kenapa Rasulullah tak ceramah tadi? Aku tengok-tengok ramai orang awam. Ramai sangat orang awam. Lepas tu pula lebih-lebih lagi mu'allah pula puak-puak ni. Pun Rasulullah cakap juga. Maka tidak ada isu orang awam ni tak boleh dengar hadis, tak boleh belajar hadis. Okey, saya harap tuan-tuan yang ada pen dan pensil, saya nak bagi beberapa ayat Quran yang menjadi dalil. Berdasarkan kepada kajian dan penelitian para ulama, dia kata, saya bawa kitab Sahihul Fiqhi Sunnah yang dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Said As-Salim. Dia kata, i'lam anna nusus al-kitabi wa sunnati allati la tuhsa qad tadafarat bil izami jami'il mukallafin bil amali bil kitabi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Ketahuilah olehmu, nas-nas ataupun dalil-dalil yang mewajibkan kita berpegang kepada Quran dan sunnah ini adalah tidak terhitung banyaknya, tidak terbilang, tidak terhingga. Di antaranya qala Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu, jangan kamu mengikut selain daripadanya sebagai pemimpin. Surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Tuan-tuan tulis, catat Surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Sebab balik ni tuan-tuan nak kena hafal balik, nak kena tengok balik surah ni. Surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan bagi mereka, datanglah kepada hukum yang telah diturunkan oleh Allah, datanglah ataupun marilah kepada hukum yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum rasul, nescaya kamu akan melihat orang-orang munafik itu menghalang manusia daripada kamu dengan sejauh-jauhnya. Allah Ta'ala kata, kalau orang ajak, ada golongan bila diajak kembali kepada hukum Allah, kembali kepada hukum Rasul, mereka akan menghalang manusia daripada mendekati kamu dengan sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 61. Surah An-Nisa ayat 61. Ayat ini ditafsirkan oleh ulama, faddalat hadhihi al-ayatul karimatu ana anna man du'iya ila al-amali bil Qur'ani was sunnati wa sadda an dhalik annahu min jumlatil munafiqin. لأن العبرة بأموم الألفاظ لا بخصوص السبب لا بخصوص الأسباب. Dikata telah menunjukkan ayat yang mulia ini, seseorang yang diseru, diajak supaya kembali kepada Quran dan Sunnah, وَصَدَّ عَنْ ذَلِكَ, dan dia berpaling daripada yang demikian itu, أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُنَافِقِينَ, orang ini tergolong daripada golongan munafik. نَعُوذُبِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. Seseorang yang apabila diajak kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, dia tolak, dia lawan. Ulama kata dia tergolong daripada orang munafik, dia mempunyai ciri dan sifat-sifat munafik. Jadi kita tak kata siapa-siapa munafik, tetapi ulama tafsir macam tu. Kita bimbang juga orang duk lawan hadis, lawan golongan yang mengajar hadis ni, takut ada sifat, takut ada ciri-ciri munafik di dalam diri dia kerana dia tak suka kepada hadis. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu berselisih pendapat di antara satu sama lain, hendaklah kamu kembali kepada Allah
dan kembali kepada Rasul jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Surah An-Nisa ayat 59. Seterusnya surah Zumar ayat 55. Jadi saya cerita ayat yang keberapa sahaja, tuan-tuan balik baca di rumah. Dan surah Zumar ayat 18. Tadi 55, yang kedua 18. Suratul Hasyr ayat 7. Suratul Ahzab ayat 21. Suratul Nisa ayat 65. Suratul Qasas ayat 50. Surah Yunus ayat 15. Surah Al-An'am ayat 50. Suratul Ahqaf. Suratul Ahqaf ayat 9. Surah Al-Anbiya ayat 45. Surah Saba ayat 50. Surah Saba ayat 50. Surah An-Nisa ayat 80. Surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Surah Taha ayat 123. Surah Taha ayat 123. Surah Al-Baqarah ayat 38. Suratul Hasy ayat 7. Tadi dah tulis kan? Surah Ali Imran ayat 132. Ali Imran juga 32. Surah An-Nisa ayat 69. Surah Al-Ahzab ayat 71. Surah Al-Ahzab ayat 71. Surah An-Nisa ayat 80. Surah An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Surah Al-Maidah ayat 92. Surah Al-Anfal ayat pertama. Surah An-Nur ayat 54. Surah An-Nur ayat 56. Maknanya 54 sehingga 56. Surah Muhammad ayat 33. Surah An-Nur ayat 51-52. Surah Al-Ahzab ayat 21. Surah Taubah ayat 71. Jadi berdasarkan kepada ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, semuanya mengajak kita supaya berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua, berdasarkan kepada hadis Nabi. Kalau hadis ini, tuan-tuan boleh buka di dalam tajuk, di bawah tajuk Kitabus Sunnah ataupun Al-I'tisam Bis Sunnah, Bis Sunnatin Nabi SAW.
dalam kitab sunnah ataupun al-i'tisam bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunnah yang berbunyi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajiz. Bahwasanya barang siapa yang hidup selepas kewafatanku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, dan hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang memperolehi petunjuk, dan kamu berpegang teguhlah dengannya, dan hendaklah kamu menggigitnya dengan geraham-geraham kamu. Maknanya pegang dengan pegangan yang kukuh. Di dalam mentafsirkan kalimah addu 'alayha bin nawajis, hendaklah kamu gigit sunnah Nabi ini dengan gigi geraham kamu, ulama kata apa, innama arada bidzalika jidda fi luzumis sunnati. Yang dimaksudkan dengan hadis tadi, berpegang teguh, berpegang dengan begitu kuat, melazimkan kita berpegang dengan begitu kuat akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada hadis Nabi. Kita tengok pula pendapat Imam Syafi'i kita. Sebab orang yang cakap macam tu, dia kata dia mazhab Syafi'i. Cuba dia baca risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Risalah yang ditulis sendiri oleh Imam Syafi'i. Bab yang ke-136. Bab ataupun masalah yang ke-136. Imam Syafi'i kata apa? Wa bitaqlidi aghfala man aghfala minhum wallahu yaghfiru lana wa lahu. Dia kata dengan bertaklid itu, orang yang taklid itu adalah orang yang lalai daripada kalangan orang yang lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan kita dan bagi mereka. Imam Syafi'i kata orang yang taklid ni orang yang lalai. Leka. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala ampun mereka dan ampun kita sekali. Sebab kita pun taklid juga. Orang yang taklid termasuk kita sekali, didoakan oleh Imam Syafi'i ini supaya Allah Ta'ala ampunlah. Berdasarkan kepada kenyataan Imam Syafi'i tadi, anak murid dia menghuraikan perkataan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i la yarda li ahli al-'ilmi an yakunu muqallidin. Jadi ulama-ulama Syafi'i kata, Syafi'i, Imam Syafi'i kita tidak redha, tidak setuju bagi penuntut-penuntut ilmu mereka itu berada di dalam keadaan muqallid. Mereka itu adalah golongan yang bertaklid, tak cari hujah sendiri. Jadi muqallidin, suka taklid kepada orang. Taklid-taklid ini apa dia? Mengambil pendapat orang lain tanpa dalil, itu dipanggil taklid. Mengambil pendapat ataupun perkataan orang tanpa mengemukakan dalil dengan dan hujah. Tanpa dalil dan hujah, diambil pendapat orang, pandangan orang tak ada dalil. Itulah yang dimaksudkan dengan taklid. Wa kana radhiyallahu anhu haraban 'ala at-taqlidi. Dan adalah imam kita Syafi'i sangat menentang kepada golongan taklid. Da'iyan ilal ijtihadi, dan dia mengajak, menyeru orang supaya berijtihad. Berijtihad sini bukan maknanya nak jadi semua orang jadi mujtahid. Semua orang jadi ulama Melaka boleh ijtihad. Bukan dimaksudkan berijtihad macam tu, tetapi ijtihad yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ini, ijtihad dengan makna bersungguh-sungguh cari dalil. Ijtihad dengan makna bersungguh-sungguh cari dalil daripada Quran dan hadis untuk berpegang dengan sesuatu perkara. Itulah yang dimaksudkan dengan ijtihad oleh Imam Syafi'i.
Dia kata wal akhzi bil adillati sahihah, berijtihad dan juga mengambil dalil-dalil yang sahih. Wa an hadha qala tilmizuhu Abu Ibrahim al-Muzanni. Oleh kerana itulah disebut oleh anak murid dia, anak murid Imam Syafi'i, iaitu Ibrahim al-Muzanni, yang orang sebut Imam Muzanni. Dialah yang mentafsirkan kata-kata Imam Syafi'i tadi, yang dia wafat pada tahun 264 Hijrah. Dia sebut di dalam mukhtasarnya, fi awali mukhtasarihi alladhi akhazahu min fiqh Syafi'i. Dia sebut dalam kitab dia, dalam mukadimah mukhtasar Muzanni, yang diambil daripada perkataan Imam Syafi'i. Dia kata ikhtasartu hadzal kitaba min ilmi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Aku meringkaskan kitab aku daripada guru dia, iaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa min ma'na qawlihi la uqarribuhu 'ala man arada ma'a i'lamihi nahyahu an taqlidihi wa taqlidi ghairihi. Maksud daripada perkataan tadi, Imam Muzanni kata bahawa Imam Syafi'i sangat melarang orang bertaklid kepadanya dan taklid kepada orang lain daripada dia. Liyanzura fihi lidinihi, kenalah dia perhati berhubung dengan agama dia. Agama kita ini kita kena perhati, kena kaji sendiri. Jangan harap orang lain kaji. Itu yang terbaik. Kita kena bedah siasat sendiri, baca Quran, baca hadis, kita kena faham sendiri. Faham sendiri itu macam mana? Berdasarkan huraian dan bahasan yang dikemukakan oleh ulama. Bukan kata baca faham sendiri ni, ambil Quran, ambil hadis, baca sendiri tak mengaji. Bukan maksud macam tu. Sebab di sana ada orang buat andaian macam tu. Ha, kalau macam tu, ambil beli Quran, beli hadis, baca sendiri. Maknanya berusaha dengan diri sendiri, dengan huraian dan perbahasan ulama untuk memahami Quran dan hadis. Qulna wa nuqila an Asy-Syafi'i. Lalu anak murid dia kata dinakalkan daripada Imam Syafi'i aqwalun katsiratun fi nahyi an at-taqlidi. Perkataan-perkataan yang banyak bahawasanya Imam Syafi'i menegah melarang daripada bertaklid. Wa minha ma naqalahu Ibnu al-Qayyim fi i'lamil muwaqqi'in. Sebahagian daripada perkataan Imam Syafi'i yang melarang orang bertaklid disebut oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, jilid yang kedua, muka surat 181. Faqala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, allazi yatlubul 'ilma bila hujjatin, seseorang yang menuntut ilmu dengan ketiadaan hujjah, kamasali hati bilailin, seperti orang yang mencari kayu api di waktu malam. Orang yang taklid ini, orang yang menuntut ilmu tanpa dalil daripada Quran dan hadis, seperti orang yang mencari kayu api di waktu malam, yahmilu huzmat hatabin, dia menanggung seikat kayu, dia membawa seikat kayu, wa fihi af'atal daruhu taldaruhu wa huwa la yadri. Dia cari kayu ni di waktu malam, masa dia nak bawa balik kayu tu, satu ikat daripada kayu, tanpa disedari dalam ikatan kayu tu ada ular. Ular yang akan menyengat dia. Inilah kedudukan orang yang taklid, kata Imam Syafi'i. Jadi orang mengaku mazhab Syafi'i ni, dia ambil dia dalil di mana yang kata Imam Syafi'i suruh taklid? Imam Syafi'i sendiri pun larang taklid. Dia suruh cari dalil, cari hujah. Sebab orang yang mempertikaikan orang mengaji hadis ni, dia kata dia mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pun kata kena cari dalil. Yang keempat, tuan-tuan, kita kalau kita baca di dalam kitab usul fiqh tentang taklid. Jadi taklid itu apa makna? Dan ulama bahas tentang hukum bertaklid. Hukum taklid ini. Di sini saya bawa Al-Wajiz fil Usul yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Al-Wajiz fil Usul yang dikarang oleh Dr. Karim Zaidan. Dia kata hukum bertaklid, al-aslu fi syariah zammut taqlidi. Asalnya bagi agama Islam ini, bahawa taklid itu dihina, dicaci. Taklid itu dicaci, tak baik. Dihina di dalam agama.
Biannahu itba'u bi itba'un bila dalilin wala burhanin. Kerana orang taklid itu dia mengikut sesuatu tanpa dalil dan juga tanpa hujah. Fadlan amma yu'addi ilaihi min ta'assubin zamimin baina jumu'il muqallidin. Dia kata lebih-lebih lagi membawa kepada ta'assub yang hina daripada kalangan ataupun golongan muqallid. Bila tak reti Quran hadis, tak baca Quran hadis, dia taklid kepada seseorang ataupun satu-satu mazhab. Berlaku ataupun tidak, golongan ini jadi fanatik ataupun ta'assub kepada mazhab. Berlaku tak berlaku? Bila dalil Quran tak ada, dia pegang kepada seseorang tokoh, seseorang ulama ataupun sesuatu mazhab. Berlaku ataupun tidak, dia fanatik dengan mazhab dia, dia fanatik dengan tok guru dia ataupun ahli ulama yang dia pegang. Benda ni berlaku ke tak berlaku? Bila tak ada dalil Quran hadis. Ha, tengok. Asalnya makna taklid-taklid ini suatu perkara yang dihina di dalam agama. Cuma ulama bahas kalau bagi orang awam macam mana. Sebahagian ulama kata orang awam ni tak apalah, dia tak reti Quran hadis. Dia ikutlah mana-mana ulama, mana-mana mazhab yang dia belajar. Bolehlah. Tak ada masalah dia nak ikut. Tetapi yang paling baiknya, sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi, dia belajar hadis. Belajar Quran, belajar hadis. Supaya dalam masalah agama ni, dia faham sendiri. Dia tidak bergantung dengan semata-mata, tidak bergantung dengan semata-mata kajian orang. وَقَدْ اِخْتَلَفَ أُلَمَاءُ فِي جَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. Ulama' berbeza pendapat lah tentang masalah hukum taklid. Sebagian ulama kata haram, tak boleh. Sebagian ulama kata harus, harus. Sebab apa harus? Lebih-lebih lagi bagi orang awam ni, memanglah baca Quran ni tak faham. Terjemah Quran boleh tak faham, macam mana dia nak faham tafsir Quran? Bagaimana nak istimbat dalil daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi? Maknanya kita letakkan taklid ini paling tinggi harus je, bukan wajib. Walaupun juga ada ulama yang sebut wajib, paling tinggi harus. Kita tidak boleh meletakkan wajib. Kesimpulan yang dibuat di dalam kitab yang kita bacakan tadi, Sahihul Kitab wa Sunnah ini, Sahihul Fiqh wa Sunnah, dia kata setelah dikemukakan dalil-dalil pada Al-Quran dan juga hadis tentang wajib kembali kepada Quran dan hadis ini, dia kata fanususul Quran wa Sunnati kulliha dalatun ala luzumi tadabburil wahyi watafahumihi wata'allumihi wal amali bihi. Nas-nas daripada Quran dan hadis ini wajib kita fahami, kita tadabur Quran dan kita fahaminya dan kita amalkan dia, Quran dan hadis yang kita fahami. Fatakhsisu dhalikan nusus, dhalikan nususi kulliha bidakwa anna tabadural wahyi watafahumihi wal amali bihi la yasihu syai'un minhu illa li khususil mujtahidin. Dia kata adapun menentukan yang ni kena ingat dan kena faham. Adapun menentukan nak beramal dengan Quran dan hadis ini tertentu kepada golongan yang tertentu seperti mujtahidin. Ada orang kata kan, nak beramal dengan Quran hadis secara direct, secara langsung, tertentu, terletak kepada mujtahidin sahaja. Orang awam tak boleh beramal terus dengan Quran hadis. Dia kata apa? Ajami'ina li syurutil ijtihad, yang merangkumi syarat-syarat ijtihad al-ma'rufah yang diketahui, indal mutaakhiril usuliyin, iaitu bagi golongan mutaakhir, bagi ulama-ulama usul, yahtaju ila dalilin yajibur ruju'un ilaihi. Ada orang yang beranggapan kalau nak beramal direct terus kepada Quran dan hadis ini adalah tertentu kepada golongan mujtahidin. Yang mana golongan mujtahidin ini yang merangkumi, menguasai ilmu-ilmu alat. Itu orang sebut saya dua ilmu 14 tu kan. Nahwu, sharh, balaghah, mantiq, bayan, ma'ni, badi', semua tu. Ilmu usul tafsir, usul hadis. Jadi kalau orang awam ni dia tak tahu ilmu tu, jadi dia tak boleh terus kepada Quran hadis. Kalau ulama tak apa, dia kata mujtahidin tak apa, tidak ada dalil.
kenyataan itu, pegangan itu, andaian itu tidak ada dalil. Dia kata yahtaju ila dalilin yajibur ruju'un ilaihi. Perlukan kepada dalil. Wala dalila ala dhalika albattah. Tidak ada dalil sekali-kali yang mengatakan begitu. Nak beramal direct terus kepada Quran dan hadis ini mesti ulama, mesti mujtahidin, kerana mereka menguasai ilmu-ilmu alat. Tak ada dalil. Kalau ada dalil kita nak dengar lah. Daripada Quran ke, daripada hadis ke, bahawa orang awam ni tak boleh beramal dengan Quran hadis, mesti ulama aja. Jadi sebelum nak jadi ulama tu tak usah baca hadis lah. Sebelum nak jadi ulama tu hadis tak boleh dengar, Quran tak boleh dengar. Oh, macam mana? Dan tersebar di dalam negara kita orang mengajar belajar Riyadhus Salihin kepada orang awam, masjid-masjid, surau-surau belajar Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin tu bukan hadis ke? Belajar hadis 40. Kalau orang awam tak boleh dengar hadis, tak boleh belajar hadis, dia tak boleh belajar Riyadhus Salihin, dia tak boleh belajar hadis 40. Ha, tu nak belajar apa? Dan ada juga orang kata belajar hadis ni, kalau kita mengajar orang mengajar hadis, macam kita ajar kanak-kanak kecil bab nikah kahwin, tak sesuai. Ha, dia faham macam tu. Kita ajar kanak-kanak kecil ni, macam budak besar-besar ni, bab nikah kahwin, tak betul, dia kata. Bila tak faham Quran hadis, itulah andaian-andaian yang akan berlaku. Jadi kalau tak boleh tak belajar Quran dan hadis ini, kita berpegang kepada pendapat-pendapat tanpa dalil, yang itulah yang belajar, dia dengar, dia hafal hadis-hadis maudhu', sesuatu maklumat yang tidak berdasarkan kepada apa-apa sandaran Quran dan hadis. Boleh tak boleh ni? Rasa boleh. Ha, Tok Guru kan mudah nak jawab kan? Rasa-rasa boleh, saya rasa macam tu lah. Dia pakai rasa lah, sebab Quran hadis tak boleh dengar. Orang kata menyusahkan orang awam. Saya nampak bila belajar Quran hadis ni, bukan orang awam jadi susah, orang alim jadi susah. Bukan awam-awam jadi susah, orang alim jadi susah. Sebab anak murid ni cerdik, bijak. Bila dia belajar, bila Tok Guru baca kitab, baca hadis, hadis. Tok Guru, ustaz, hadis ni ambil di mana? Siapa riwayat? Sahih ke tak sahih? Jadi Tok Guru yang jadi susah, bukan anak murid jadi susah. Sebab itu ada di kalangan sahabat-sahabat saya lah, yang mengajar di luar sana, bila ada orang tamang piano duduk dalam majlis dia, dia susah hati. Takut dia dikemukakan soalan yang pelik-pelik. Saya rasa tak susah hati. Jawab kata, tak tahu, kata wallahualam. Masalah agama ni bukan kita tahu semua. Imam Bukhari pun dia tak tahu semua masalah agama. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Mazhab, Imam Hadis bukan tahu semua. Termasuklah saya sendiri bukan tahu semua. Bila soalan yang kita tak tahu, kita jawab. Jawab apa? Wallahualam. Itu jawapan yang paling tepat. Jadi apa masalah kalau tak tahu untuk jawab soalan yang dikemukakan oleh orang? Dan orang sebut pening lah, mengaji hadis ni pening. Saya dah mengajar hadis ni lebih kurang 15 tahun. Sejak mula-mula saya balik Pakistan. Saya tak pernah tengok walaupun sekali dalam majlis ilmu ni orang belajar-belajar tumbang, pening. Belajar-belajar pun jadi gaut. Dia gaut kes lain, bukan kes belajar hadis. Belajar-belajar keluar jadi pengsan. Sedar-sedar orang dah siram air kat muka dia. Kenapa pengsan tadi? Belajar hadis. Pergi pula masjid lain pula, patah kaki, kena darah tinggi. Sedar-sedar sebab apa tadi? Dia kata dengar hadis ni pengsan, dengar hadis ni pening. Saya tak pernah jumpa orang macam tu. Di mana dalil hujah kata belajar hadis ni jadi pening? Tak ada. Kalau dia dah pening dah, dia datang mengaji, dengar benda-benda pelik sikit, ha, tu bertambah pening lah. Kalau dia dah tak kerti, tak faham, dia tak cuba bincang pula, dia tak pernah tanya pula apa yang dia pening. Ataupun dia datang sekali dua, sebelum ni dia tak pernah dengar pengajian hadis dibahaskan dasarkan kepada empat mazhab. Hari pertama dia datang ke sini, kita bahas berhubung dengan masalah najis anjing. Ha, dia memang pening sungguh lah. Lepas tu besok dia tak datang lagi. Dia pergi tanya orang lain pula. Kita sebut anjing ni ada cara pendapat yang kata basuh sekali, basuh tiga kali, basuh tujuh kali. Kalau babi pula macam mana? Dia pergi tanya orang lain pula. Dah aku kata, orang tak mengaji hadis, bila kita cerita anjing ni ada pendapat yang kata basuh sekali,
Dulu dah kita bahas dalam majlis ilmu kita, babi pula ada juga yang kata basuh sekali saja, bukan 7 kali, sebagaimana salah satu pendapat Imam Syafi'i. Bila dia dengar pelik, dia tanya ustaz lain. Aku dah kata dah mengaji hadis ni pening. Dia baru mari sekali. Lepas tu dia tak tanya pula, dia diam je. Dia pergi tanya orang lain, orang yang tak kena mengena dengan ilmu hadis ni. Memang confirm pening lah kalau jenis macam tu. Tapi kalau dia datang, dia tak lari. Hari pertama dia pening, dia tak lari, dia datang lagi. Hari kedua dia nak datang, sebelum dia ngaji dia makan panadol dulu. Hari ketiga dia makan dusir pula. Dia duduk dalam majlis ilmu, yang tu insya-Allah dia tahan. Macam tuan-tuan ni tahan. Tak pening lah. Mari sekali dua, dengar, lepas tu tak datang dah, memang pening lah. Okey, ada soalan? Kalau contohnya beramal dengan mazhab Syafi'i, lepas tu kita jangan cuba-cuba ambil, memudahkan amal, contohnya ambil mazhab lain masuk dalam kita, amalan kita. Kira-kira itu kira untuk mainkan mazhab tu, jadi salah. Jadi macam mana Ustaz? Adakah betul benda tu salah, atau adakah betul benda tu kita mempermainkan agama? Sebab tanya kita dengan Syafi'i, kita tiba satu tahap, Syafi'i susah ni, ambil mazhab lain lah, mudah bagi kita. Okey, soalan yang pertama tadi, kita baca hadis, saya kata boleh terus beramal. Tadi pun dah kita sebut, maknanya setelah difahami. Hadis itu direct boleh amal setelah difahami. Nak faham macam mana? Kena mengaji lah. Tak boleh lah kita beli sunnah sitah tak di rumah kita. Tengok terjemahan beramal. Dia ada nasih, ada mangsuh, ada dipegang dengan cara zahir, ada dipegang dengan cara tafsir. Jadi iaitu kena belajar. Maksud saya boleh amal terus ni setelah difahami. Nak faham macam mana? Belajar dulu. Macam tuan-tuan yang dah belajar sekarang ni kan, apa-apa hadis yang kita belajar dan kita faham, kita boleh beramal. Yang kedua, kita mazhab Syafi'i, tiba-tiba kita nampak dalam mazhab Syafi'i ni ada sesuatu isu, satu masalah yang agak berat, kita nak bertaklik kepada mazhab lain, boleh tak boleh? Hukum dia boleh. Sebab dalam saya pun dah selalu baca kenyataan yang dikemukakan oleh Dr. Wahabah Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Di dalam mukadimahnya dia kata wa yajuzu taqlidu kulli mazhabin wa in adda ila talfiq. Wa yajuzul akhdhu bil aisaril mazahib. Diharuskan mana-mana orang diberaman dengan mana-mana mazhab walaupun terpaksa membawa kepada gabungan campur mazhab. Boleh? Dan dia kata begitu juga dia mengambil pendapat yang ringan-ringan daripada kalangan mazhab, boleh, dengan niat tidak mempersendakan, mempermainkan agama. Niat mempermainkan, mempersendakan itu hati kita, bukan penilaian orang. Dan kita berdasarkan kepada amalannya, kita tak tahu dah kita buat kan. Malam pertama kita nak puasa bulan Ramadan, dianjurkan oleh ulama-ulama Syafi'i kita berniat nawaitu sawma syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah. Yang tu niat berdasarkan kepada mazhab Maliki. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia kena tiap-tiap malam. Puasa pula kita puasa mengikut mazhab Syafi'i. Niat mengikut mazhab Maliki. Kok tertinggal. Dah kita bertaklid kepada mazhab Maliki, malam pertama kita taklid kat dia dah. Kok malam yang seterusnya tertinggal niat, maka terpakai puasa kita. Puasa pula mengikut mazhab Syafi'i. Bayar zakat fitrah dengan apa? Bukan dengan beras kan? Itu mengikut mazhab Hanafi. Maknanya satu bulan kita telah berpegang kepada 3 mazhab. Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, 1 bulan sahaja. Tak payah. Sebab itu baca muka surat 133 kitab Idaman Penuntut. Balik ni tak ada beli kitab ni. Kitab Melayu, Idaman Penuntut muka surat 133.
bab zakat fitrah. Dia kata al-ami la mazhab lahu. Ini mazhab Syafi'i. Orang awam tidak ada mazhab, dia boleh ikut mana-mana mazhab. Ada pula kenyataan disebut bawah-bawah ni, ada seorang sebut. Ha, ustaz kita sampai kepada saya hari tu. Bila kita sembelih ayam, tak putus urat. Dalam mazhab kita Syafi'i, dia kata, saya menakalkan perkataan dia, kena putus urat semua. Padahalnya kalau kita baca dalam Hawil Kabir, dia ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kena putus keseluruhan urat. Urat halkum dan urat pernafasan. Pernafasan dan urat makanan, saluran makanan. Kena putus semua. Tetapi pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, terkena pisau di luka pun dah cukup. Itu dalam mazhab Syafi'i dua pendapat. Jadi dia kata, bila sembelih ayam tak putus urat, ayam tu dah mati. Kita nak makan juga boleh, dia kata. Kita sembelih sekali lagi dah mati. Ha, tengok. Bila main akal. Bila main akal macam itulah, kita sembelih sekali lagi. Aku bertaklid kepada mazhab Hanafi tanpa meninggalkan mazhab aku Asy-Syafi'i. Dia sembelih ayam dah mati tu, dia sebut aku bertaklid kepada mazhab Hanafi tanpa meninggalkan mazhab aku. Oh, mazhab tak ditinggal. Quran hadis tak pun tinggal. Sedangkan Allah Taala sebut dalam Quran kan, bagaimana cara sembelih? Lepas tu ditafsirkan oleh Nabi. Illa mazakaitum kan? Ayat yang selalu kita baca tu. Wal munhaniqatu wal mauquzatu wal mata'u wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa mazakaitum. Binatang yang tertanduk, yang tercekik, yang terjatuh mati tak boleh makan. Dan juga binatang yang diterkam oleh binatang buas tak boleh makan. Illa mazakaitum, kecuali kamu sembelih. Sembelih-sembelih ni macam mana sembelih? Ditafsirkan oleh Nabi SAW. Bila seorang sahabat yang namanya Ka'ab bin Malik, dia ada seorang perempuan yang tukang gembala kambing dia. Bila dia menggembala kambing dia di lereng-lereng Madinah, kambing dia jatuh. Bila jatuh, kambing dia nak mati. Lalu penggembala kambing dia seorang perempuan, fankasarat al-hajara fazabahat biha. Perempuan tersebut memecahkan batu dan sembelih kambing itu. Orang tak berani makan. Sahabat-sahabat yang lain tak berani makan. Sebab perempuan yang menyembelih, yang keduanya sembelih dengan batu. Lalu kita tanya Nabi, boleh makan ke tak boleh makan kambing tadi? Rasulullah kata, ma anharad dam wa zikra smullahi alaihi fakul. Barang yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah Ta'ala, makan. Maknanya sembelih-sembelih ni berdasarkan kepada Quran hadis senang je. Kita pula buat jadi payah. Aku sembelih ini ikut mazhab Hanafi tanpa meninggalkan mazhab aku Asy-Syafi'i. Ada pula lagu tu. Dalam kitab mana pun tak tahu sebut. Kita dok baca kitab Syafi'i tak jumpa pun. Okey, soalan yang keberapa tadi, kedua kan? Dah jawab dah ke? Ada. Okey, ada soalan lain. Posak-posak dengan hampir tu tak betul-betul tak? Boleh. Ada pandangan. Saya nak kata tak betul 100% pun niat macam tu sebab ada pandangan dalam daripada mazhab Syafi'i. Niat taklid pada mazhab lain ada, tetapi di dalam kitab Idaman Penuntut itu dia kata tak perlu, asalkan kita tahu oh, yang ni ada dalam mazhab Syafi'i, yang ni ada mazhab Maliki, Hanafi dan sebagainya. Ada pendapat kata, dia kata orang yang belajar hadis ni ataupun bagi ceramah ataupun menumpu hadis, dan kamu semua menjadi mustahid kecuali setelah kami semua mutala'ah sebanyak-banyak kitab fiqh dan usul fiqh. Kebanyakan muhadis untuk membuat hukum adalah muhadis dan fatih atau fiqh muhadis. Jika kamu semua setakat mengkaji hadis, bercakaplah mengenai hadis dari segi sahihnya, matannya, sanadnya, dan jangan sibuk bercakap mengenai hukum. Pasti kamu sesat dan menyesatkan. Orang tu sendirilah hak tanya soalan tu lah. Entah tolong baca, bukan entah. Hadis-hadis yang kita belajar selama ni, adakah kita beramal sendiri tanpa tengok ulasan ulama? Kita buka Umdatul Qari, dia tak tengok tu. Orang yang tanya soalan tu, dia tak tengok perbahasan kita. Kita buka Umdatul Qari yang dikarang oleh Allamah Aini, Fathul Bari oleh Ibn Hajar Asqalani, batu banyak lagi, Bazlul Majhud, Kanzul Mutawari, Al-Abwab wa Tarajim, Fathul Malik, macam berpuluh-puluh kitab dah kita ketengahkan. Hadis yang kita belajar dan kita nak amalkan memang berdasarkan perbahasan huraian para ulama, bukan pandai-pandai kita beramai. Oh, dia kata senang kita beramai ikut dan
dan kita tak belagak kita sebagai mujtahid. Kita sekadar menyampaikan apa yang telah ditulis oleh mujtahid. Kita hanya menghuraikan apa yang telah difatwakan, apa yang telah dikemukakan oleh mujtahid. Dan orang-orang belajar hadis dulu, kini dan selamanya pun, lebih-lebih lagi yang berada di zaman sekarang, tidak pernah menganggap mereka ulama, tidak pernah menganggap mereka mujtahid, tak pernah. Sebab tu kita baca risalah. Sebab kita tahu Imam Syafi'i mujtahid, kita bukan mujtahid, kita menakalkan pendapat dia. Ini satu andaian sahaja. Bukan kenyataan. Okey, ada soalan lain? Apa lagi yang duk geger di luar tu? Bawa ni pergi Kelantan. Dia tergeger sudah. Bila ada orang yang buat benda tu, mempergegerkan, isim fa'il dipanggil. Geger orang riuh di luar tu. Mesti ada orang yang mempergegerkan masalah ini. Mesti ada orang yang bising. Sebab tu saya jawab ni kerana banyak aduan. Saya tak nak sebut nama, tak sebut tempat dan jawatan apa yang dipegang, kita tak nak sebut semua tu. Semua kita lindung. Dalam proses siasatan ni kita tak sebut dia, nama dia. Tapi dia sebut nama saya. Tak usah mengaji dengan Ustaz Fakhrul Razi. Pening. Orang jadi keliru. Dia sebut. Sebab ramai yang datang mengaji di sini kerana ada golongan tertentu, saya berterima kasih kepada dia. Dia tolong promosi pengajian kita di sini. Dia kata jangan pergi tempat Mbiana, orang lagi datang. Jadi kita minta dia teruskan dengan kerja dia. Dia beritahu lah kepada orang supaya jangan mengaji, lagi orang datang mengaji. Okey, ada lagi soalan? Orang-orang? Orang-orang perlu juga mengaji kawain dalam usul hadis. Nak menguasai ilmu-ilmu alat ini, dia adalah untuk mujtahidin. Orang yang nak pakar tentang hadis, dia nak jadi ulama, dia nak jadi mufti, nak jadi qadi, nak jadi tok guru, dia kena belajar. Ada pun orang awam, sekadar dia nak tahu, dia nak beramal. Dia tak belajar pun tak apa, kalau dia belajar tu lebih baik. Tentang ilmu alat ni, kita tak tekankan kepada orang awam. Kita beritahu mafhum hadis, huraian yang telah dikemukakan oleh ulama dan untuk dia beramal. Tapi kalau dia nak jadi tok guru, dia kena belajar semua ilmu-ilmu alat tu, untuk dia memahami dengan lebih mendalam ilmu Quran dan hadis. Dan kita selain daripada pengajian hadis ini, di Taman Impiana juga kita ketengahkan pengajian Turjematul Quran, terjemah Al-Quran secara lafziah. Nak bagi faham Quran hadis, bukan nak beramai ikut dan, nak beramai berapa ikut dan. Kita beramai itu dengan ilmu. Apa yang difahami oleh sebahagian orang, kita ni mengaji je Quran hadis ni tanpa tengok orang yang ulama. Dia kata, mengaji hadis, mengaji juga. Ada satu golongan juga yang kata macam tu. Ilmu fiqah tengok-tengok juga. Kena tengok juga, dia kata. Bukan mengaji hadisnya. Kita bukan tengok ilmu fiqah tu, memang kita belajar. Kita belajar ilmu fiqah ni, empat mazhab belajar. Bukan tengok-tengok. Jadi, ternafi ataupun tertolaklah dakwaan orang yang belajar hadis ni tak reti fiqah, tak belajar fiqah, tak ambil pendapat ulama-ulama fiqah. Tidak. Bahkan kita boleh kata, wallahualam, kita boleh katakan orang mengaji hadis ni lebih banyak kitab fiqah di rumah dia daripada orang mengaji fiqah saja. Saya boleh kata orang yang mengaji hadis ni dia lebih banyak kitab fiqah daripada orang yang semata-mata mengaji fiqah. Sebab nak faham hadis ni, kita kena tafsir mengikut semua mazhab. Macam mana kata orang mengaji hadis ni tak belajar fiqah, tak tengok kitab fiqah? Itu dakwaan yang tak betul. Habislah soalan? Tak ada. Dan saya harap maklumat yang kita bentang pada malam ini disebarkan dengan seluas mungkin, supaya soalan yang sama tak timbul lagi. Satu macam risiko, macam kita dah belajar sini. Lepas tu kalau kita terang kat orang lain, dia bagi tahu macam pasal-pasal hadis ni, kalau salah satu risiko, kita kena pulau. Macam mana kita nak hadapi apa nasihat orang? Dia peringkat yang pertama untuk diri kita dulu. Terpahamai diri kita dulu. Sebab kita nak bawa hadis ni, kadang-kadang benda tu benda yang berbeza dengan amalan masyarakat dah begitu lama. Dan orang tengok juga kedudukan kita, ketokohan kita. Ada juga mula-mula, ada peringkat yang mula-mula kita belajar hadis dulu. Ada seorang dua lah individu yang tertentu yang melibatkan diri dan pengajian kita ni. Malam ni dia dapat mengaji hadis.
dia dapat satu ilmu hadis umpamanya. Ha, besok dia dah geger di kedai-kedai kopi. Dia dah sembang kedai kopi apa yang dia belajar malam ni. Orang tengok dulu kamu dulu seterah mana dulu. Fiqh pun kamu tak belajar, mazhab Syafi'i pun kamu tak belajar, tiba-tiba sehari dua ni kamu cakap tentang hadis. Maknanya untuk diri sendiri dulu. Kalau kita nak cerita juga, orang yang sikah dengan kita, orang yang percaya, kawan rapat kita ataupun kaum keluarga kita boleh cerita. Orang yang tak apa rapat dengan kita jangan cerita. Jadi timbul fitnah. Tujuan kita mengajar hadis ni untuk diri kita dulu yang pertama. Ha, apabila kita dah faham, kita pun dah ada mempunyai hubungan yang rapat dengan orang lain, masa tu baru boleh cerita dengan orang lain. Okey, ada ustaz ni tanya apa? Malam ada sahabat kita tanya, kita cerita pasal ada orang cakap pasal menggunakan sebuah hadis. Tapi pada emak saya, hadis yang digunakan tu dia salah tafsir lah untuk hentam yang kita belajar hadis ni. Dia kata jangan dekati dengan orang yang bawa hadis-hadis yang kita jarang dengar. Orang golongan ni golongan orang yang sebut dalam hadis sebagai dajjal, kazab dan sebagainya. Sebelum ni pun saya pernah sebut dengan ustaz yang ada orang golongan agama yang cakap macam tu menggunakan hadis yang lebih kurang sama, tak sebut macamnya tapi dalam bahasa Melayu. Tapi saya jangkalah hadis dia berbunyi yaku nafi umati dajjalun kazabun yaksunakum min ahminil ahadis bima la tasma'una antum wala abaukum wa iyakum wa iyahum la yubillu lakum wala yubillunakum. Saya hadis tu yang dalam, ada dalam Muslim. Ah, dalam mukadimah Muslim ada hadis. Jadi nak minta ustaz jawab dalam, sebab ramai yang gunakan hadis pun untuk entam. Dia itu dipanggil salah tafsir tu. Hadis yang disusun oleh Imam Muslim di dalam mukadimahnya, hadis yang dibaca oleh ustaz tadi, menceritakan bahawa hadis yang akan dibaca oleh manusia, suatu pihak, satu golongan di akhir zaman ini, hadis yang tak pernah sahabat dengar. Bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Maknanya itu hadis-hadis palsu. Gambaran yang disebut oleh Nabi adalah hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu' yang dibaca. Kalau dia nak tuduh kita berdasarkan kepada hujah hadis itu, tak betul. Kita baca Bukhari, kita baca Muslim, kita baca Abu Daud. Kalau tang hadis-hadis tak sahih, kita bahas Tirmizi. Kalau ada hadis yang tidak sahih, kita bahas berdasarkan kepada kajian ulama. Itu satu tuduhan yang tak betul menggunakan hadis itu. Tak kena mengena dengan kita. Itu kena mengena dengan orang duk baca hadis-hadis maudhu' dalam masjid tu. Hak duk ceramah tu, hak tu kena hadis tu. Ha, kalau kita, kita bahas kalau hadis tu hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif. Maknanya tak kena mengena lah. Hadis itu untuk ditujukan kepada golongan yang belajar hadis. Tak ada soalan? Jadi siapa ada grup WhatsApp ke Telegram, sebarkan maklumat ini supaya mungkin orang-orang yang timbul kemusykilan tu dia tak berulang balik soalan yang sama. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.